السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نقول بالله التوفيق. Kita buka surat tadi, muka surat 41 tu meninggalkan berdebat dan debat kusir. Jumpa tak? Dia 21, dia masih ada adab majlis yang ke-21 tu. Nah. Meninggalkan debat berdebat dan debat kusir. Debat kusir dia pada yang tak tentu ujung pangkal dia lah. Debat yang tak tentu ujung pangkal dia. Okay. Yang tidak berkesudahan gitulah. Berdebat dapat menimbulkan kebencian di dalam dada. Bahkan terkadang majlis berakhir dengan keburukan, gaduh. Okay. Oh, baling kerusi lah apalah. Okay. Maki hamun. Ah gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai debat kusir. Debat kusir, debat yang berpanjangan, yang tak tentu hujung pangkal dia. Okay? Yang tak ada tajuk apa langsung. Nak menang ya, hanya untuk matlamat, untuk masing-masing nak menang. Meskipun ia berada di pihak yang benar. Ha. Dan berlebih-lebihan dalam berdebat lah. Nabi SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku, Nabi kata SAW, menjamin sebuah istana di syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Kalau orang ajak kita debat, kita buat tak tahu sudah lah. Kan? Malah nak jawab-jawab ni, biarlah. Kan? Bermesej-mesej, whatsapp-whatsapp lawan dalam tu, dalam grup sebagainya, tak payahlah. Eh, diam saja, ambil pendekatan berdiam diri. Eh, jadi tinggalkan. Kalau dalam grup whatsapp, lari grup, tinggalkan grup diri, tak payah duk berbalah. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia orang yang benar. Maka dari itu selayaknya orang yang bermajlis meninggalkan berdebat dan debat kusir ni, debat yang tidak tentu ujung pangkal ni, guna menghindari kegaduhan dan suara yang meninggi. Sebab semua itu dapat mengganggu orang-orang yang bermajlis dan membangkitkan pertengkaran di antara mereka. Boleh menyebabkan pergaduhan dan pertengkaran tadi. Ini adab majlis. Kemudian yang kedua, yang ke-22, adab majlis tidak banyak tertawa, tidak banyak ketawa lah, gelak-gelak. Kebanyakan manusia mengisi majlis mereka dengan tertawa atau bercanda yang berlebihan, bergurau yang lebih-lebih tadi kan. Dengar bunyi ketawa, mengilai dan sebagainya. Tidaklah ada kebaikan dalam majlis seperti ini. Bahkan malah dapat mengeraskan hati dan menghalangi manusia memperoleh kesempatan memanfaatkan waktu. Kerana waktu ini kasayfi, idza lam taqta'uhu, idza la taqta'uhu yaqta'uka. Kan? Masa itu seperti pedang. Kalau kita tak potong dia, dia potong kita. Itu masa. Dan masa itu adalah umur kita. Jangan dibiarkan umur kita dia berlalu begitu saja tanpa ada perkara yang dapat memberi keuntungan pada kita, sama ada keuntungan dunia dan terutamanya keuntungan akhirat lah. Untung akhirat. Masa. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Kerana pentingnya masa itu kan. Yang berlalu tak akan kembali lagi dah. Kan? Masa yang lepas, umur kita dah berlalu dah. Semalam dah lepas. Jadi jangan kita nak ungkit-ungkit lagi yang dah lepas semalam tu. Wala talhafanna ala ma fat, kata orang Arab. Jangan kamu nak ungkit-ungkit apa yang telah lepas. Semalam cukup dah, habis dah. Tinggalnya hanya pahala dan dosa. Kalau dosanya, kita istighfarlah pada Allah, minta ampun supaya dihapuskan dosa semalam dan dosa sebelum ini. Ada amalan-amalan penghapus dosa yang sebelum ini ataupun akan datang, maknanya kena tunggu esok lah. Kena berdosa esok, istighfar lah. Ada cerita dia.
Ya Rasulullah SAW bersabda, la tuksiru dhahik. Jangan perbanyakkan ketawa-ketawa yang mengilai-ngilai ni. Ya, setengah orang dia cari tempat untuk ketawa. Kalau tengok TV je lah, tengok TV cari cerita yang hak lawak-lawak tadi kan. Sebab apa? Supaya dia nak ketawa. Sanggup pergi mana? Pentas, seri pentas lah apa lah. Ya kan? Untuk menghadiri majlis-majlis ketawa, lawak. Raja lawak, maharaja lawak, jenaka dan sebagainya. Ya? Itu semua mematikan hati. Ya, mematikan hati. Fa inna kathratidh-dhahiki tumitul qalba. Banyak ketawa itu akan mematikan hati. Bila hati mati ni habis lah. Sebab hati ni raja dalam diri kita. Ya kan? Bila dia mati, siapa yang nak fungsi lagi dah? Siapa yang nak mengarahkan kita kepada kebaikan? Ya kan? Jadi maknanya bila tak ada lah arahan kepada kebaikan yang adanya adalah sebaliknya, wal'iyadu billahi. Sebab tu maknanya Nabi SAW tadi pesan umat dia, diingatkan umat dia supaya jangan duduk ketawa banyak-banyak tadi kan, majlis gelak ketawa. Oh. Yang ke, ya? Ah, itulah. Jadi dia, kita ni itulah nak ceramah nak cari poin nak bagi orang ketawa. Sebab apa? Kalau kita tak buat orang ketawa, nanti orang lena meleleh ayat liar. Lena. Serius kan? Kan? Ha, serius. Tapi kalau nak serius, kena serius betul-betul. Biar bergegar meja tu. Kan? Tepuk meja melambung dengan mikrofon. Ha. Ha, tu baru orang tak tidur. Ha, minggu lepas orang tak maridah kelas tu. Ustaz tu garang sangat. Itu cerita dah kan? Baik, yang seterusnya adab majlis lagi. Yang ke-23, jika seseorang berdiri dan pergi dari tempat duduknya lalu kembali. Kan? Kita pergi ke toilet ke mana ke? Lepas tu kita balik kan? Kita pergi, saat kita dalam majlis. Maka tempat duduk kita tu adalah hak kita. Ia, maka ia lebih berhak atas tempat duduk tersebut. Orang lain, orang lain tak boleh duduk. Kan? Kalau ada orang main duduk, kamu beritahu ni tempat kawan tu, dia pergi toilet je. Ha. Terkadang seseorang bangkit dan pergi dari tempat duduknya kerana suatu keperluan lalu kembali lagi. Namun ia mendapati tempat duduknya telah ditempati orang lain. Orang itu mengisi tempat duduknya sehingga mempersempit dan mengganggunya. Sesungguhnya Islam telah mengatur segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ahaqqu bi majlisihi." Seseorang itu lebih berhak dengan tempat duduknya. Di mana tempat duduk itulah hak dia. Wa in kharaja li hajatihi, walaupun dia keluar, dan jika dia keluar kerana hajatnya, thumma ada, kemudian dia kembali ke tempatnya, fahuwa ahaqqu bi majlisihi, dia lebih berhak untuk tempat duduk tersebut walaupun orang lain dah duduk. Beliau juga bersabda, idza qama ar-rajulu min majlisihi thumma raja'a ilayhi fahuwa ahaqqu bihi. Apabila seseorang lelaki bangun dari tempat duduknya kemudian dia kembali kepadanya, maka dia lebih berhak dengannya. Itu di antara adab-adab majlis. Jadi kalau kita tahu kita tak duduk dalam tempat duduk orang kan. Ha, melainkan kita tanya, abang nak pergi mana ni? Saya nak balik lah. Boleh saya duduk? Ha, duduklah. Ya. Tak apa lah. Ha. Yang ke-24, istighfar ketika berada di majlis. Ha? Istighfar. Rabbi ighfirli wa tub alayya, Rabbi ighfirli. Paling kurang Rabbi ighfirli lah. Rabbi ighfirli. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami menghitung dalam satu majlis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa berikut ini sebanyak 100 kali. Apa dia? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabul ghafur. Ya? Nabi selalu ulang-ulang ni. Duduk sana sebut, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Saya hidup lagi senyap. Mas, senyap. Nabi tak senyap saja. Nabi SAW, kalau Nabi diam dalam majlis, Nabi tak diam sajalah. Ada yang Nabi baca. Antara yang Nabi baca inilah dia. Istighfar dalam majlis. Duduk dengan sahabat-sahabat dia kan. Rabbi ghafirli. Sahabat kata, aku duduk kira. Kami duduk kira apa yang Nabi sebut tu sampai 100 kali. Rabbi ghafirli wa tub alaya innaka anta tawwabul ghafur. Duduk sahab. Rabbi ghafirli wa tub alaya. Astaghfirullah. Tak kisahlah. Kan? Astaghfirullah boleh, astaghfirullah boleh. Ma'jur insya-Allah. Ya kan?
Tapi kita ni pelbagai kan. Pelbagai kan, oh, kita rasa semangat sikit. Sebab tu ada ada pelbagai, kepelbagaian dalam berdoa ni kan. Doa-doa yang maksur ni kita semangat sikit. Oh ni, ni tak baca, tak baca lagi. Ni baca selalu lah. Baca padahal mana ada serupa juga. Astagfirullah dengan Rabbi Firli kan. Sama ya. Sama dari sudut makna permintaan. Beza dari sudut lafaz perkataan. Hai Tuhanku, Rabbi Firli, ampunkanlah aku. Watub alayah, terimalah taubatku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta engkau lah at-tawwab yang maha menerima taubat, al-ghafur lagi maha pengampun. Kemudian memperbanyak istighfar akan memperbaharui muraqabah. Apa dia muraqabah dalam bracket tu? Perasaan diawasi oleh Rabnya. Jadi maknanya nak menghadirkan perasaan ni lah. Sebenarnya kita ni kena minta ke Allah Ta'ala tau. Kita minta ke Allah Ta'ala supaya Allah kurniakan kepada kita ni perasaan muraqabah ni. Sentiasa rasa Allah tu bersama dengan kita, dekat dengan kita, sami', mendengar, melihat. Penglihatan dia bersama dengan kita, pendengaran dia bersama dengan kita. Bila kita lupa, kita buat dosa lah. Ya, kita buat dosa. Jadi gitu. Dia maknanya rasa muraqabah ni, rasa dekat Allah Ta'ala dengan kita ni, di sudut kita kata penglihatan dia, pertolongan dia, apa semua tadi kan, bukan satu perkara yang mudah ha? Susah. Susah. Tapi apa yang akan menyebabkan kita tadi sentiasa akan rasa itu, dia ilmu lah, pengetahuan kita. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah rahimahullah, hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW kata apa? Nabi kata la'alamanna aqwaman min ummati. Aku sangat tahu, aku sangat kenal beberapa kaum daripada umatku, iaitu inna yaumal qiyamati, mereka datang pada hari kiamat, bihasanatin, dengan pahala-pahala yang banyak, amsal jibali tihamati bayda. Pahala mereka ni seperti gunung Tihamah yang putih, besar, gunung besar, pahala banyak. Ya, fayaj'aluha Allahu haba'an mansura, tapi Allah jadikan pahala-pahala itu sebagai debu yang berterbangan. Ditunjukkan pahala-pahala di akhirat kan, ditunjuk, oh banyak pahala, jadi habuk, kosong, tak ada apa, mencair, hilang pahala tadi. Allah oginya. Ya, maka Sauban dia radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, sifhum lana, ceritakanlah mereka tu kepada kami, sifat mereka kepada kami, macam mana, apa yang mereka buat tadi sampai pahala yang besar gunung tadi terhapus habis kan. Jallihim lana, tunjuk, terangkan kepada kami supaya kami tahu, alla nakuna minhum, supaya kami tak termasuk di kalangan mereka. Wa nahnu la na'lam, dalam keadaan kami tak tahu, dalam keadaan kami tak tahu kami jadi macam dia. Ha. Qala innahum ikhwanukum min jildatikum. Nabi kata depa tu daripada saudara-saudara kamu juga, orang Islam juga. Dan depa orang yang sekulit dengan kamu, warna kulit sama dengan kamu. Kan? Wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun. Depa pun sembahyang malam juga macam kamu sembahyang. Bangun sembahyang tahajud. Kan? Sembahyang sunat waktu malam, tarawih. Kan? Walakinnahum aqwamun, akan tapi mereka ni kaum, idza khalau bi maharimillah intahakuha, bila mereka bersendirian dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka mereka buat, orang lain tak nampak, tengok kiri kanan orang tak nampak, buat kan, tengok kalau orang nampak ni, okey 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 boleh kan. Ah, jadi gitu. Jadi tak kira perkara umum lah, dalam perkara yang haram tadi pahala banyak, tapi pahala jadi kosong. Sebab apa? Bila bersendirian, bersendirian ataupun dia mana berdua-dua tadi, dia buat perkara yang Allah Ta'ala haramkan dia. Okey ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kan, dia pergi satu kawasan kepada pasir tempat apa nama orang mengembala kambing ternakan. Jadi dia kata kepada hamba, hamba yang mengembala kambing tu milik tuan dia, dia kata, juallah kambing kau kat aku. Hamba tu kata, mana boleh, aku ni hanya orang suruhan, aku ni milik tuan aku dan kambing ni milik tuan aku. Abdullah bin Umar kata, bukan ada siapa nampak ha? Tak ada siapa nampak ha? Saja nak uji kau tu lah. Maka memanglah orang tak nampak tu, tapi tuan aku tak nampak, tapi Tuhan aku nampak. Allah kan.
Maka Abdullah bin Umar pun menangis kan. Akhirnya dia pergi jumpa tuan hamba tadi, dia beli hamba dengan kambing tu, dia merdekakan hamba tadi, beri kambing tu kawan tu. Kan? Ha. Jadi maknanya kerana apa? Kerana akidah, kerana iman tadi, akhirnya keberkatan iman tu maksudnya orang hamba tadi jadi merdeka. Nampaklah. Allah tak nampak. Allah nampak tapi tuan tak nampak. Macam itulah kita. Bos tak nampak, relaxlah. Bos juga ada, bos pi overseas. Kan? Kita enjoy lah. Kan? Kita buat lebih kurang kan. Nanti bos balik kita bagilah alasan macam-macam. Ha. Bos enjoy dia pun enjoy juga. Ha, ini mana aja? Kan? Tak boleh lah. Tak boleh. Curi tulang. Gitu. Bagi orang yang hadir dalam majlis dan mencegahnya terjatuh dalam perkara yang mengundang murka Allah Ta'ala. Mencegahnya, kan? Jadi bila apa nama, dia ada perasaan muraqabah tadi, ingat Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan dia, kan? Gitu. Dia takkan tercegah lah buat perkara yang diharamkan. Yang ke-25, mengucapkan salam ketika hendak beranjak dari majlis. Yang kita nak keluar dari sini kan? Nak balik lah. Assalamualaikum. Gitu. Ini merupakan petunjuk nabawi yang agung. Nabi SAW telah memerintahkannya sebagaimana sabda beliau, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim." Apabila seseorang kamu sampai atau masuk ke satu majlis, naklah dia beri salam. Thumma idza qama, kemudian bila dia bangun dia nak balik dah, fal yusallim, maka hendaklah dia beri salam juga. Falaisatil ula bi ahaqqi min al akhirah, tidaklah salam yang pertama itu lebih berhak daripada salam yang terakhir. Maksudnya sama darjat, pergi dan balik salam tu sama bagi. Assalamualaikum kan, kita bagi salam tadi. Perbuatan ini termasuk dalam upaya, dalam usaha, upaya ini usahalah menyebarkan salam yang diperintah dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ni kan cukup cantik lah. Islam ni sangat indah. Bagi orang yang nak menghayati keindahan dia lah. Kalau orang yang tak menghayati keindahan dia, mana dia tak tahulah sebab apa. Dia menghayati keindahan Islam ni dengan menuntut ilmu dia lah. Mendalami ilmu Islam, maka kita akan dapati keindahan dan keunikan Islam. Kenapa? Kerana dia satu agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang Allah turunkan, bukan agama ciptaan manusia. Jadi dalamnya segala perkara kebaikan terhimpun padanya, pada Islam. Nama dia pun Islam dah. Nama yang sangat cantik dan nama yang sangat indah. Dalamnya terkandung perkara-perkara indah, comel. Jadi Islam ni amat comel lah, gitu. Kemudian 26, barang siapa yang melewati, melalui suatu majlis, hendaklah dia mengucapkan salam. Berdasarkan sunnah, orang yang berjalan hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang jalan bagi salam kepada yang duduk. Maka dari itu sepatutnya orang-orang yang melewati suatu majlis memulai mengucapkan salam, bagi salam dulu. Rasulullah SAW bersabda, "Yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal-mashi 'ala al-qa'idi wal-qalilu 'ala al-kathir." Orang yang berkenderaan memberi salam ke atas orang yang berjalan. Sekarang ni kalau kita, mana ada orang berjalan dah, no? Kalau dia ikut jalan kaki lima ni, jalan raya, mana ada orang berjalan kaki dah. Kalau jalan kaki tu orang bangla lah. Kan? Ataupun naik basikal kan. Mana dah orang kita naik basikal ni, kecuali basikal yang harga 10, 12 ribu punya basikal tu. Ya, kan? Basikal untuk ni lah, selesai kan. Bukan, basikal tu harga 2 biji kancil. Kan? Mahal kan. Rim pun 6 ribu dah. Rim basikal pun 6 ribu ringgit. Tu dia. Belum lagi dia punya seat tempat duduk dia lah, apa lah kan. Ha, jadi gitu. Jadi maknanya, yang berkenderaan bagi salam pada yang duduk, yang berjalan. Yang berjalan bagi salam pada yang duduk. Orang sikit bagi salam kepada orang yang ramai. Walah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sama-sama berjalan kan, tengok. Kita seorang, depa ramai, kita bagi salam kat depa lah.
Mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di majlis meskipun di dalamnya terdapat orang musyrik. Hendaknya seorang mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di majlis sebagai penghormatan kepada umat Islam dan untuk mengutamakan mereka. Nabi SAW melewati suatu majlis yang di dalamnya bercampur antara kaum muslimin, kaum musyrikin, para penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Ketika itu Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, kemudian bangkit dan turun. Lalu beliau menyeru kepada Allah SWT. Sebab apa Nabi beri salam? Sebab di situ ada orang Islam. Walaupun seorang, ya, salam itu untuk orang Islam. Ya. Assalamualaikum. Oh, tak ada lafaz lain dah. Itu buat assalamualaikum warahmatullahi. Tapi tadi berarti tak ada masalah kan mereka dengan dia salam dari kita. Depa mereka? Maksud saya berarti salam tu just ditujukan dengan Islam lah, yang Islam. Iyalah, macam orang musyrik pun kalau dia jawab salam salah apa? Ya, kalau tak salam kalau dia jawab, tapi kita bukan bagi salam dekat dia kan? Jangan kita mulakan memberi salam kepada orang musyrik, tapi kalau dia bagi salam kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assam alaika. Waalaika. Kan? Jadi assam tu mati atas kamu. Kita jawab waalaika. Kita tak tambah waalaikumsalam kan? Ha, jadi macam gitu. Assam dengan assalam tu bunyi dekat-dekat nak sama tak? Assam. Assam ni al-maut. Assalam ada lam ni kan? Sejahtera. Tapi kalau kita dengar macam bunyi macam asam, kita punya waalaika. Kan? Tapi kalau jawab dia bagi salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah orang Jepun bagi salam saya dekat Sungai Buloh tu. Asam macam Jepun ataupun Korea lah. Dia cakap Arab boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal ila aina tadhhab? Kita pun waalaikumsalam tu dia tengok dia tak ada lah. Dia lari. Dia bagi salam dia lari, takut dia cakap Arab lebih kot. Jadi dia jawab waalaikumsalam. Tak tahu dia muslim apa, tak tahulah. Tak tahulah, dia jawab salam tu, masalah apa. Baik. Yang ke-28-nya membaca doa kafaratul majlis ketika hendak berdiri dan berpisah. Membaca doa kafaratul majlis. Kafarah ni maksud kafarah ni, kafarah. Ada dua kali bahasa kita tambah F lagi satu lah, kafarah. Penyuci kan? Doa penyuci majlis ketika hendak berdiri dan berpisah. Membaca doa kafaratul majlis adalah sebaik-baik penutup majlis dan merupakan kafarah penghapus bagi apa-apa yang mungkin dilakukan oleh peserta majlis berupa kesalahan dan kekeliruan. Rasulullah SAW bersabda, kafaratul majlis an yaqula al-'abdu, penyuci bagi majlis adalah seseorang itu, seorang hamba itu berkata, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah, dan segala pujian bagimu. Ashhadu an la ilaha illa anta, aku naik saksi bahwa tiada yang layak disembah, tiada yang berhak disembah melainkan engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun pada engkau. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepada engkau. Itu doa kafaratul majlis. Adapun suratul asr, ada athar sahabat membaca apabila dua orang sahabat bertemu, maka tidak berpisah antara mereka berdua, melainkan salah seorangnya membaca wal asri innal insana lafi khusr. Tapi yang sunnahnya ini kafaratul masjid, inilah dia kafarah majlis, penyuci bagi majlis. Adapun bacaan sahabat tadi, mungkin maknanya dia nak ingatkan diri dia tadi tentang masa tadi kan, apa yang telah mereka habiskan masa ketika bersembang berbincang dua tadi, untuk mengingatkan diri dia tentang kepentingan masa. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi yang sunnahnya inilah dia, baca tasbih kafarah. Beliau juga bersabda, man jalasa fi majlisin fakathura fi lagha fihi lagatuhu. Siapa yang duduk di satu majlis, maka banyaklah cakap dia yang salah ni lah, lagat ni. Ya. Faqala qabla an yaquma, maka dia pun kata sebelum dia bangun, min majlisi, daripada majlisnya, tempat duduknya,
Zalika, majlis tempat duduknya itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dia baca sampai situ, illa ghufira lahu, melainkan akan diampunkan untuknya, maka nafi majlihi zalika, apa-apa kesalahan yang kesalahan yang dia lakukan dalam majlis dia tadi diampunkan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak kisahlah majlis sembang-sembang, makan ke apa ke, ada dah sembang dalam makan tekan, makan diam kot, makan ya diam. Malam kita makan, okey makan, dia buat salam, salam, lepas tu order, diam. Lepas tu makan. Habis makan, okey. Assalamualaikum. Mana ada majlis macam tu? Nah, kita cakap pelan-pelan. Baca tak salah pelan-pelan kau kuat kan? Subhanaka wa tasbihka fara subhanaka Allahumma wa bihamdika. Eh, tak kisah. Jadi majlis. Majlis makan-makan ke? Majlis kata-kata ke orang ke? Majlis mengumpat orang ke? Kan? Janganlah mengumpat orang kan? Majlis tazkirah ke? Majlis apa kan? Kita pergi ziarah mah saudara mara kita ke? Kan? Sembang dengan dia kan? Ya subhanakallahumma wa bihamdika. Lepas tu baca, sebelum tu bacalah doa lu, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Terima kasihlah kerana jamu yang sejuk. Dia jamu kita yang sejuk lah. Jadi ya, yang sejuk pun yang sejuk lah, doa lah. Allah tu yang ada, Allahumma barik lahum. Tu pun kita minta, yang sejuk dah yang sejuk. Tak minta kan? Kan duduk sembang gitu ya lah. Sembang pergi rumah orang bujang. Dia bukan dia reti apa. Ayak pun dia nak pergi tengok dia pun apa yang ada makan kan. Nah. Ha gitu. Kita dia syukuran dia kena heran. Ha? Syukuran tapi dia jangan heran. Boleh juga jazakallahu khairan kan. Semoga Allah beri kepada engkau kebaikan. Sama tapi anu doa khusus lagi lah. Allahumma barik lahum. Oh, sonok lagi dia dengar. Sonok sikit tu rumah tu dengar kan. Ya Allah berkatilah untuk mereka pada apa yang engkau beri rezeki pada mereka. Ampunkanlah bagi mereka kan, dan rahmatilah mereka. Oi seronok tu dengar doa yang macam tu kan, orang baca untuk kita. Sebab tu seronok kita kawan dengan orang hak pandai-pandai hak soleh-soleh ni kan. Kan dia doa untuk kita, kita pergi rumah dia, dia main rumah, dia orang main rumah kita. Terjamu dah makan. Dia tak makan saja. Okey, dia baca bismillah, lepas tu balik. Jazakallahu khairan, balik orang jazakallahu khairan lah. Doa kan, baca tasbih kafarah. Jadi itu dia julasa ussalihin. Kawan-kawan majlis yang soleh tadi macam tu. Baik. Perbanyakkan. Hasan al-Basri rahimahullah dia kata perbanyakkan kawan-kawan yang soleh esok, supaya apa? Esok nanti depa juga jadi syafaat untuk kita. Mana tahu takdir depa masuk syurga dulu, kita tak masuk lagi. Tapi tak mahulah kan, nak masuk syurga dulu juga kita pun. Nanti dia teringat kan kita. Mana ada kawan aku ni? Orang rapat aku tak masuk pun. Ini sekadar laka. Dia kata mana laka? Jadi tak seronok lah kulang syurga, kawan tak ada. Kawan tu tak ada. Jadi Allah Ta'ala nak sempurnakan keseronokan ahli syurga tadi, Allah keluarkan kawan dia tadi daripada neraka. Perbanyakkan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh ni kan, tak rugi satu duit. Kemudian oleh sebab itu naknya seorang Muslim tidak melalaikan doa kafaratul majlis ini. Jangan kita tinggalkan. Kita pakat baca semua. Kan kalau rasa terbelum hafal, tulis di kertas atau tengok. Lepas tu lama-lama ingatlah. Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab majlis. Ada adab majlis yang jumlahnya ada 28 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk pula pada adab bergurau. Adabul mizah. Adabul mizah. Adab bercanda, bergurau. Nak gurau-gurau ni kan. Kadang-kadang manusia berasa lesu, jemu lah dalam ibadah atau bosan dengan berbagai tanggungjawab kehidupan dan segala kesibukannya. Kan? Jadi alah jemu. Pada saat itulah manusia berhajat penyegaran dan permainan yang dibolehkan dengan cara bercanda dengan keluarga atau para sahabatnya. Gurau-gurau. Kan? Gurau-gurau. Melawak lah orang kata kan? Bercanda, bergurau diperbolehkan. Al-mizah ni bergurau dibenarkan. Kan Nabi SAW pernah bergurau juga kan dengan orang tua kan. Orang tua, ya Rasulullah aku boleh masuk syurga. Nabi kata orang tua masuk syurga. Tak ada. Oh kan. Orang tua tak masuk syurga. Sedih lah orang tua tu. Menangis kan. Ya Nabi kata kamu syurga lah. Mana syurga ni orang muda ya. Dalam syurga
semua orang muda belia, tak ada dah orang tua-tua, tak ada dah. Ha, nenek-nenek kan tak ada dah. Semuanya orang-orang muda belaka. Jadi muda habis pekat jadi muda lah. Ha? Ha, 60 hasta tinggi kan. Ha. 60 hasta ni kalau tak tahulah tinggi hasta siapa? Hasta kita ke, hasta Nabi Adam ke? Kan? Ha. Dia tu tinggi sebenarnya tinggi siapa? Tinggi Nabi Adam AS kan? Rupanya seperti Nabi Yusuf AS macam tu lah. Tak tahulah kita macam mana, rupa kita tak tahu kan? Tapi kita ni boleh kenal lah. Macam mana kita kenal? Adalah cara dia Allah Ta'ala kenalkan kita kepada mak kita, ayah kita kan? Tapi kita dengan ayah kita sama mudah. Mana ada ayah kita tua kalau gitu tak seronok jadi ayah. Pasal di akhirat episode tua. Dah sama. Sama muda ayah dengan anak dengan mak sama muda. Dengan anak, cucu semua sama. Tak ada orang lebih kurang umur, lebih umur tak ada. Macam tu sampai bila-bila dalam syurga. Duk seronok. Ayalah syurga ni bukan ada kerja lain. Kerja dia seronok. Dalam dunia ni kita seronok. Di antara keseronokan kita apa? Melancong sana sini kan? Di syurga apa kalau kita nak melancong sana sini? Bodoh. Pergi sana sini ya. Cumanya taklah macam kenderaan di dunia ni. Apa kenderaan di sana kita pun tak tahu. Okay, mungkin tak ada kenderaan apa. Kan? Okay. Sekelip mata boleh sampai sana sini kan? Mana kita nak tahu apa yang tidak terfikir oleh hati apa akal kita. Bercanda diperbolehkan sebagaimana bercanda diburaulah. Sebagaimana hal dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hendaknya seorang tetap memerhatikan adab-adab dalam bercanda. Ya, di antaranya yang pertama niat yang benarlah. Hendaknya seorang bercanda dengan niat untuk menghilangkan kepenatan, rasa bosan dan lesu serta menyegarkan jiwa yang dengan sesuatu yang dibolehkan sehingga ia memperoleh semangat baru dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Macam mana ni? Maksudnya agar dia dapat menyibukkan diri dengan beribadah dan memerhatikan urusan duniawi yang harus ia lakukan serta meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Amalan ni ikut niat kita lah kan. Maka dari itu hendaknya setiap orang Muslim menghadirkan niat yang benar dalam setiap ucapan maupun perbuatannya. Itu niat. Mestilah. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam bergurau ni. Melampau-lampau. Sebagai orang berlebih-lebihan dalam bercanda hingga melampaui batas yang diperbolehkan. Dia tidak memiliki niat yang benar dalam bercanda. Contohnya, kawan dia nak duduk di kerusi, dia tarik kerusi. Jatuh tu duduk kawan tu. Itu gurau je. Kan? Ini gurau yang tak dibenarkan. Biasanya sikap seperti itu akan menjatuhkan martabatnya dalam pandangan manusia. Orang lain menjadi tidak peduli, berani dan mereka menggunjingkannya, mengumpatnya. Hingga orang bodoh sekalipun dari mereka. Hal itu disebabkan orang itu telah menjatuhkan martabat dirinya serta tidak menjaga kehormatan dan karismanya. Sikap dirinya lah. Maruah dia. Mengumpat. Sungguhnya terlalu banyak bercanda akan menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan seseorang. Bila duk haji menggurau sangat ni kan. Haji buat lawak. Dia orang tak menghormati dia lah. Tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Kadang-kadang tidak bergurau dengan orang yang tak suka bergurau. Kadang orang tak suka bergurau, kita bergurau dengan dia. Abang lah dia. Kadang-kadang seseorang bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda yang selalu serius menanggapi setiap ucapan maupun perbuatan. Atau tidak suka dengan canda orang tersebut dan lain sebagainya. Akhirnya hal itu menimbulkan akibat yang buruk. Bahkan terkadang ia melihat sesuatu yang tidak ia sukai. Maka dari itu, tidak sepatutnya seseorang bercanda kecuali dengan orang yang bisa menerima candanya. Betul ya? Kawan-kawan dia yang bisa dia kenal rapat kan? Yang boleh bergurau dan sebagainya. Ada kalau kawan sendiri, kawan tu sendiri pun tak suka kita nak bergurau dengan dia. Ya, ada time-time dia kan? Jadi gitu. Tengok keadaan. Yang keempat, tidak bercanda dalam perkara yang serius. Bergurau, perkara yang serius. Weh, rumah kau terbakar. Janganlah. Ini bergurau yang membahayakan, menyebabkan orang jadi takut, cemas.
Ya, eh, kereta engkau tak ada kat sini ya. Kan? Loh, mana kereta aku pergi mana? Ha. Taklah tadi nampak macam orang towing lah. Di BKL ke apa? Gurau. Misalnya pada majlis penguasa. Oh, majlis-majlis raja-raja ni kan kita duduk melawak. Duduk buat lawak ah, tak boleh. Majlis ilmu, majlis hakim. Saat memberikan persaksian, saat talak cerai. Nah, dan lain sebagainya. Bercanda dalam kondisi tersebut tidak bisa diterima dan akan menjatuhkan martabat pelakunya. Bahkan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak ia sukai. Ini adab dia. Adab bergurau. Maknanya bila dalam Islam pun boleh bergurau, bukan tak boleh. Bukan serius memanjang kan. Islam ni bukan macam tu kan. Dia ada, dia panggil ruang-ruang untuk jiwa kita. Ruang-ruang untuk jiwa tadi supaya dia rasa kerehatan jiwa kan. Tapi ada batasan ya. Ada batasan. Yang kelima, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah ketika bercanda atau bergurau. Tidak boleh bercanda atau bermain-main dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya menakut-nakutkan seorang Muslim ketika gurau. Kita takutkan dia. Dia kata, tadi ada polis lah cari kau. Itu bergurau yang menakutkan dia. Eh, apa salah aku? Betul kan dia? Betul lah, polis. Kan? Tapi maksudnya memang betul lah. Kan kawan dia ada seorang polis. Kan? Siapa? Polis. Polis mana? Kawan kita tu. Ah. Kan? Itu gurau. Gurau yang menakutkan dia kan. Oh, biasanya polis kalau cari orang, bukan ada benda baik. Tentulah benda tak baik. Yang pernah orang tu buat kan. Ah. Kalau bukan ada saja polis nak cari kita. Oh, polis cari aku. Bagus lah, seronok lah. Mana ada orang seronok polis cari dia. Kadang sebahagian orang bercanda dengan sahabatnya dengan menggunakan sesuatu untuk menakut-nakutnya seperti memakai topeng yang menakutkan, berteriak dalam kegelapan, atau menyembunyikan barangnya dan sebagainya. Hal seperti ini tidak diperbolehkan. Ya? Rasulullah SAW bersabda, "La ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan." Nabi kata, janganlah seseorang kalian mengambil barang milik saudaranya baik bergurau maupun bersungguh-sungguh. Ambil sungguh pun tak boleh. Ambil melawak pun tak boleh. Ambil sungguh lagi tak boleh. Kita ambil gurau ya. Tak boleh. Ambil sungguh-sungguh lagi tak? Tak boleh. Kemudian, ketika sebahagian sahabat Nabi tertidur, datanglah seorang lalu ia seseorang lalu ia mengambil tali dan menyembunyikannya sebagai pemilik tali itu sehingga pemilik tali itu pun merasa takut. Maka Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin ay rawi'a musliman, tidak halal. Oh, dosa lah. Melawak ni melawak dosa ni. Bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Ha, sampai macam tu. Oleh kerana itu tidak boleh menakuti seorang muslim baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Dia buat lari anak kawan tu kan bergurau, anak pergi kawan tu terkejut. Lepas tu dia hantar balik. Ha, ini berdosa, tak boleh. Yang kedua, berdusta saat bergurau, saat bercanda. Banyak orang yang tidak peduli dalam bercanda sehingga mereka pun berdusta dengan alasan bercanda. Sesungguhnya dusta itu tidak diperbolehkan bagaimanapun keadaannya. Mana ada bohong sunat. Bohong sunat pun ada. Kan? Ha. Kecuali nak menyelamatkan nyawa orang lah kan. Kita kata, kau nampak ada orang tadi, aku nak sembelih dah. Orang. Tak ada. Ha, itu lain lah. Rasulullah SAW bersabda, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa inkana muhiqqan. Hadis depan tadi pun jatuh juga kan. Aku menjamin sebuah istana di sekitar syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan dengan istana di tengah-tengah syurga. Liman tarakal kadhiba, bagi mereka yang meninggalkan dusta. Wa ikana mazihan, walaupun bergurau. Gurau. Wabi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin
sebuah istana di atas syurga, syurga yang teratas. Liman hasun liman hasana khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya, yang elok, yang memperelokkan akhlaknya. Akhlak baik ni istana dia yang di atas lah. Al jannah, syurga yang teratas, syurga apa? Firdaus lah. Oleh kerana itu Nabi SAW sentiasa jujur, baiklah kadang bercanda maupun bersungguh-sungguh. Macam tadi lah kan, orang tua tak masuk syurga, betul kata betul, betul. Nampak macam bergurau, tapi betul. Yang masuk syurganya orang muda, orang tua dah tak ada lah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, inni la amzahu la wala aqulu illa haqqan, sungguhnya aku juga bergurau dan namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Nabi pun pernah buat teka-teki kan. Nabi tanya sahabat, siapa apa nama, macam mana, apakah dia pokok kot, pokok yang seperti orang yang gagah, macam mana hadis tu? Yang akhirnya dijawab oleh Abdullah bin Umar, dia tak jawab lagi, tapi dia tahu jawapan dia. Dia tak mau jawab, kenapa? Situ ada ayah dia, situ ada Abu Bakar. Tapi orang lain tak jawab. Akhirnya Nabi jawab, pokok kurma. Dia, akhirnya bila dia balik, dia cerita, saya tahu jawapan tu ayah, pokok kurma. Mak kata, aku sangat sukalah kalau kamu jawab depan Nabi SAW tadi. Kenapa kamu tak jawab? Dia tak jawab, kenapa? Kerana ada ayah, kerana ada Abu Bakar, dia saya segan nak jawab lah. Nabi buat teka-teki kan? Gurau. Betul ya, gurau tu buat jugalah. Maka dari itu tidak boleh berdusta ketika bercanda. Seseorang mutlak tidak boleh berdusta untuk membuat orang lain tertawa, khususnya menggunakan sindiran-sindiran dan yang sejenisnya. Rasulullah bersabda, wailul ladzi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi alqaum, wailul lahu. Celakalah orang yang berbicara dusta untuk membuat orang lain tertawa, celakalah ia. Itu beratlah. Nabi ulang sampai 2-3 kali kan. Semua itu adalah dusta, apalagi jika ditambah dengan menyebut aib dan mencela orang lain dalam bergurau atau bercanda. Yang ketiga, melecehkan sekelompok orang tertentu. Diharamkan melecehkan sekelompok orang tertentu, penduduk daerah tertentu atau orang dengan profesi tertentu, dan menyebut aib mereka dengan tujuan bercanda dan membuat orang ketawa. Ini diharamkan, tak boleh. Yang keempat, menuduh berdusta terhadap manusia. Jadi menuduh dan berdusta terhadap manusia juga kadang terjadi. Sebahagian orang bergurau seraya mencela, menuduh atau menyifati sahabatnya dengan perbuatan keji. Contohnya seorang berkata kepada temannya, hai anak zina, wal'ayadzubillah. Sebagainya, sangat disayangkan hal ini nyata terjadi di tengah orang-orang awam dan jahil. Kita orang apa yang suka kutuk-kutuk orang ni? Orang Melaka, orang Kedah, orang Penang. Orang Melaka pun lah, Melaka kutuk kan? Kalau kawan tu lagi rapat, lagi teruk kena kutuk. Kutuk depan-depan dia. Kalau Penang pun macam tu juga. Jumpa kawan dia maki kan, padahal kan dia maki pun. Tapi perkataan tu tak elok lah kan? Perkataan tak elok. Tapi kawan kata dia kata, tak apalah, biasa lah. Tak biasa pun tak boleh lah kan. Adat Islam tu kena kan. Ini bukan adat Islam, ni adat jahiliah. Perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan. Bahkan tuduhan demikian bisa menyebabkan jatuhnya hukuman meskipun dilakukan dengan bercanda. Contohnya tuduh orang tu berzina kan. Tapi dia tak buat pun. Kena rotan petang belakang jawab dia. 80 sebatan. Kerana saya saja main-main, gurau. Saja main pun tak boleh, kena. Gitu. Oleh sebab itu, wajib menjauhi perkara yang diharamkan Allah Ta'ala ini. Bergurau dan talak, jatuh. Dia kan ada apa-apa, dia gurau ya, dengan talak dia. Gurau, jatuh talak. Boleh. Bergurau dengan memerdekakan hamba ke. Bergurau dengan mengawinkan anak dia ke. Itu berlaku. Nabi kita salah sun. Jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Tiga benda ni, gurau pun jadi, sungguh pun jadi. Nikah, tolak, lagi apa dia? Nikah, tolak dan merdekakan hamba kan. Menjauhi bercanda dengan tangan dan kata-kata yang buruk,
sebahagian besar manusia tidak menyukai bercanda dengan tangan dan kata-kata buruk, kotor. Terkadang bercanda seperti ini dapat menimbulkan masalah dengan sahabat. Gaduhlah. Bahkan dapat berkembang menjadi pertengkaran dan perkelahian. Gaduh. Kita sering mendengar banyak peristiwa yang terjadi berawal dari canda gurau. Ya. Mula-mula gurau. Ya. Lepas itu bergaduh. Maka dari itu tidak sepatutnya bercanda dengan tangan kecuali orang yang terbiasa melakukan hal itu dan bisa menerimanya. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW yang mereka saling melempar buah semangka. Yes. Yakni kulit semangka setelah makannya. Makan-makan beli kawan dia. Sahabat-sahabat ada buat gitu. Ya. Okay, gurau. Tapi kenapa dia pun dah biasa kan? Gurau kan letih. Jemu-jemu ni kan. Ajarlah. Makan. Kena kepala kawan. Kawan dia buat kemudian balik gitu. Kulit semangka. Semangka ni bawa temikai. Kan ada apa bukan sakit pun. Kan dia tebuk-tebuk-tebuk buat tupi. Balik atas kepala kau tu. Sengkut atas kepala kau tu jadi kopiah. Kawan tu pun balik kepala dia balik. Yeah. Ada pun bercanda dengan kata-kata yang buruk tidak diperbolehkan selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman. Wa qul li'ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, supaya mereka berkata perkataan-perkataan yang baik. Inna syaitana sesungguhnya syaitan, yanza'u bainahum, menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Dengan demikian seorang mukmin tidak boleh berkata-kata keji dan buruk selama-lamanya, tak boleh. Kemudian yang ketujuhnya, tidak banyak tertawa. Dah sebut tadi kan, dalam adab majlis ni dah ada lah ni. Adab majlis tadi, tidak banyak ketawa. Orang yang terlalu banyak, terlalu berlebihan tertawa sehingga berpingkal-pingkal tu dia. Tahu tak pingkal-pingkal? Lompat-lompat pun. Terguling-guling. Ketawa sampai terguling-guling. Lebih. Okay. Ketika bercanda, hal ini bertentangan dengan sunnah. Nabi SAW memperingatkan umatnya agar tidak banyak tertawa. Sabdanya, la tuksiru dhaik, fa inna kathratu dhaik tumitul qalb. Hadis tadilah. Jangan perbanyakkan ketawa, kerana banyak ketawa mematikan hati. Sesungguhnya beliau SAW tidak tertawa kecuali hanya tersenyum. Nabi ketawa maksudnya nampak gigi dia tadi kan. Nampak gigi manis dia SAW. Tak ada pernah keluar suara kalau Nabi ketawa. Banyak tertawa dapat mengeraskan hati dan mematikannya. Adapun tertawa terpingkal-pingkal, berterbahak-bahak kan. Ketawa terbahak-bahak tu, selain dapat mematikan hati, hal itu juga dapat menghilangkan kewibawaan dan ketenangan. Bercanda dengan orang yang berhajat kepadanya. Yang berhajat. Apa dia orang yang berhajat tadi? Bercanda dengan kaum wanita dan anak-anak, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia, dia bergurau kan. Demikian dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana akan disebutkan. Berbagai canda Nabi SAW. Bawah ni contoh-contoh Nabi SAW bergurau lah ni. Dari Anas bin Malik bahawasanya Nabi SAW berkata kepadanya, ya zal uzunaini, wahai orang yang ada telinga, yang mempunyai telinga. Mungkin telinga dia panjang ke, telinga dia besar apa kan. Dengan bermaksud bercanda dengannya, hai telinga, hai tuan punya telinga. Kan? Nabi gurau. Hai orang yang ada telinga. Dia berkata dekat Anas. Kan budak Anas ni budak kecil. Anas ni budak kecil. Jadi Nabi suruh dia buat. Kan mak dia suruh jadi khadam Nabi SAW. Nabi suruh dia buat. Anas buat gini-gini. Budak-budak. Dia nak pipi-pipi tengok ada budak dia main. Dia main dulu. Main dulu. Nabi tunggu tak main-main. Dia kata, ay, mana dia aku suruh tadi? Baru dia teringat. Radiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah berbaur dengan kami, lalu beliau berkata kepada adik laki-lakiku, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Tak, cerita dia begini, Abu Umair ni budak kecil ya. Tapi Nabi bagi gelaran kat dia Abu Umair, bapak Umair. Kan? Apa yang Nughair buat? Nughair ni burung kecil dia. Dia belah burung. Burung tu mati, sedih. Kan? Dia menangis, ha? Burung tu mati ya. Sedih. Ya. Nabi kata, Abu Umair, apa yang Nughair buat? Nughair dah pergi mana? Mati. Anak burung kecil kan? Dia belah. Adik pada Anas lah. Abu Umair ni
Tak, adik dah. Budak kecil, Nabi panggil Abu dah. Abu ni bapa. Gelaran kan? Nabi bagi gelaran dekat dia. Ah, ya Aba Umair. Hai bapa Umair. Apa yang Nurair buat? Nurair tu burung lah. Burung kecil milik anak lelaki-lelaki. Disebutkan bahawa burung itu telah mati. Maka Nabi SAW bergurau dengan dia. Begini suka budak tadi kan? Nabi SAW kan? Masya Allah. Yang ketiganya daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki-lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, Rasul, wahai Rasulullah, bawalah aku. Nabi SAW bersabda, kami akan membawamu di atas anak unta. Eh? Anak unta. Lelaki-lelaki itu berkata, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta? Maka beliau bersabda, bukankah unta dewasa juga anak unta? Betul tak? Unta tua pun anak unta juga. Dia ada mak. Okay? Nampak macam? Dia faham kata apa? Faham kata? Anak unta anak banyak. Macam mana anak unta kecil? Nak bawa barang macam mana? Dia dah faham unta kecil. Nabi kata anak unta tu, setiap unta yang setiap unta tu anak unta. Semuanya unta ada. Ada mak. Gurau kan? Sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari Nabi SAW mendatangi salah seorang sahabat beliau. Kemudian beliau memeluknya dari belakang. Sementara orang itu tidak melihatnya. Nabi peluk kawan dia kat belakang. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berkata, lepaskan aku, siapa ni? Sahabat itu pun menoleh dan mengetahui bahawa dia adalah Nabi SAW. Nabi bergurau. Kan? La ilaha illallah. Ketika mengetahuinya, ia pun membiarkan punggungnya di belakangnya lah. Kan? Oh, Indonesia kata punggung tu, kita kata belakang. Kan? Belakang dia menempel di dada Nabi SAW. Dia biarkan. Dia berlegakan dada dia kepada Nabi. Belakang dia kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW bersabda, siapa yang nak beli hamba? Nabi gurau. Siapa nak beli hamba? Nabi kata. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, engkau akan mendapatiku. Aku ni murah. Juallah. Aku ni murah. Maka Rasulullah bersabda, aku akan tetapi, di sisi Allah, engkau tak murah. Nabi kata. Kan? Rasulullah kata, siapa nak beli hamba? Nabi gurau. Hamba tu memanglah. Hamba kan? Hamba Allah. Okay, siapa nak beli hamba? Nabi kata kan? Peluk tu. Sebab tu, ya Rasulullah, juallah saya murah. Tak apa kan? Saya reda kan? Nabi kata, tapi engkau di sisi Allah Ta'ala mahal. Maka Rasulullah bersabda, akan tetapi di sisi engkau di Allah engkau tidak murah. Atau beliau berkata, engkau di sisi Allah mahal. Inilah akhirnya mudahkan Allah bagiku dari adab-adab pengurau yang jumlahnya ada 8 adab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kita faham bahawa Nabi SAW ini bukan orang yang serius. Bukan? Orang yang senyap. Ya. Dia tak boleh gurau langsung. Bukan? Sahabat pun takut kan. Nabi tengok tak kan, sahabat ni boleh dia pun sendiri boleh bergurau dengan Nabi SAW, boleh sembang dengan Nabi SAW. Tapi kalau Nabi marah, bukan sebab dengan marah saja, bukan pasal diri dia dia marah, pasal maknanya larangan-larangan Allah telah dilanggar. Sebab tu Nabi marah, merah muka Nabi SAW kan. Tapi bukan nak marah sebab apa, sebab orang buat dia. Kalau orang buat dia ni, memang orang buat dia macam-macam pun kan. Tapi Nabi dia tak balas, tak membalas untuk diri dia. Macam dah balik dari satu peperangan tu lah kan. Ada seorang musyrik tu ambil pedang Nabi kan. Dia pedang letak ke leher Nabi. Dia kata, Muhammad, siapa yang nak selamatkan kau daripada aku? Ya? Okay? Nabi kata, Allah. Terlepas pedang tu. Nabi ambil pula pedang. Siapa nak selamatkan kau daripada aku? Tak ada, tak apalah. Dia kata, itu cerita dia. Baik, inilah dia adab yang dibudahkan Allah bagiku. Yang jumlahnya ada dalam ada 8 adab lah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian, adab masuk masjid. Adab masjid pula. Di masjid. Di masjid pun ada adab. Masjid adalah rumah Allah Ta'ala di atas bumi. Allah telah mengangkat darjatnya seraya berfirman. Bala'udzubillah minasyaitanirrajim. Fi buyutin. Di rumah-rumah. Azinallahu. Yang Allah telah izinkan. Anturfa'a wa yuzkara. Bahawa diangkatkan. Dimuliakan. Untuk dimuliakan masjid-masjid tadi. Ya kan? Wa yuzkara fiha, dan disebut padanya ismuhu, nama Allah. Yusabbihu lahu, ia bertasbih kepadanya. Fiha, padanya bil ghudu, pada waktu pagi, wal asal, pada waktu petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, ada laki-laki
para lelaki yang tidak melalaikan mereka oleh perniagaan, tijarah, wala ba'un, dan tidak jual beli, yang tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah. Azikrillah, masuk waktu pergi solat, masuk pergi solat, orang azan pergi solat, tinggal kedai dah, tutup kedai dah. Wah, hari ni payahlah kan nak jumpa yang waktu solat, tutup kedai pergi solat. Wa iqamis solah, dan mendirikan solat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, mereka takut hari yang berbalik bolak-balik padanya hati dan penglihatan. Takut. Sesungguhnya terdapat adab-adab masjid yang harus dijaga oleh setiap muslim. Di antaranya disebut mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim memasuki masjid, hendaklah ia ikhlas sehingga Allah menerima amalannya. Janganlah ia menampakkan diri di masjid supaya orang mengatakan bahawa dia seorang mukmin yang bertakwa. Riaklah. Riak. Nak pergi masjid supaya orang kata dia ni orang soleh. Oh, dia tu kaki masjid supaya orang kata dia kaki masjid. Oh, jangan. Akan tetapi hendaknya dia datang ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah serta ibadah-ibadah yang lainnya, seperti membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, mengharapkan wajah Allah dan redanya. Sungguhnya setiap amal bergantung pada niat. Kita niat kita macam mana lah. Niat soleh dapat baik lah, dapat pahala. Yang kedua, berjalan menuju masjid dengan sopan dan tenang. Kalau kita jalan kaki lah, tapi kalau jauh naik kereta, naik motor, basikal. Hendaknya setiap muslim berjalan dengan perlahan dan tenang serta menjaga adab-adab berjalan menuju solat dan adab-adab jalan yang telah dijelaskan dalam kitab ini. Dah sampai kat parking tu kan, dengar orang kamat, janganlah berlari. Ini ramai orang buat macam ni kan, lari du-du-du-du, bunyi tempat akidah tu dalam masjid tu, orang tua du-du-du-du lari dalam masjid. Kenapa? Kalau nak kejar rukuk bersama imam, takut dia kata terlepas tu rekat dengan imam ni, malas pula nak ganti, ya kan? Dia kata tengah kena sembahyang seorang pula. Tak, jadi kita mana dekat mana kita dapat, sambung dari situ lah. Itu yang sunnahnya. Yang ketiga, wanita tidak boleh memakai minyak wangi. Ini ramai kadang-kadang kaum wanita ni kan, dia tak pakai minyak wangi, tapi dia pakai spray, apa, body spray tu kan, Enchanter lah, apalah, deodorant Arizona lah kan, sapu di ketiak dia, tapi benda tu wangi. Tapi biasanya benda-benda tu dia sekejap aja wangi, lepas tu dia hilang lah kan. Tunggu dia hilang lah, baru dia keluar rumah, tunggu hilang. Kan nak pakai lah, tapi elok tak payah pakai lah. Gitu. Dia berkata tak pakai busuk, biarlah busuk di luar. Di rumah sekejap lagi rendam banyak bunga. Balik rumah sekejap lagi masuk kolam, buh bunga, buh madu, buh apa lah, buh kan, pewangi, rendam lah tu wangi. Tapi keluar lagi kena pergi hilang lah wangi dulu. Sebab larangan wanita keluar daripada rumah memakai wangian, tak boleh, haram. Tak kisahlah ke mana pun. Ni ketika pergi ke masjid, mana pun tak kisahlah, sama lah. Kaum wanita tidak boleh memakai parfum yang tercium baunya. Perbuatan itu berbahaya kerana dapat menimbulkan fitnah sehingga ia dilarang. Karena itulah dia dilarang. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-'isha' al-akhirah. Siapa-siapa wanita yang memakai wewangian, maka janganlah ia menghadiri solat isyak bersama kami. Bukan masuk solat subuh boleh, bukan masuk zuhur asar boleh, ya kan? Jadi siapa Nabi sebut isyak? Kerana isyak ni waktu gelap, siapa pun tak kenal, masa tu pun tak boleh. Waktu isyak ni dipanggil apa? Waktu gelap, siapa pun tak nampak kita, siapa pun tak kenal kita, masa tu pun tak boleh. Maka masa terang siang lagi lah tak boleh. Aula laka fa'aula. Beliau juga bersabda, "Idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamasna fala tamassa thiban." Jika ada salah seorang daripada kamu wanita hadir ke masjid, maka janganlah ia memakai minyak wangi ataupun deodorant lah kita kata. Spray-spray wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin tatayyabat." Mana-mana wanita yang memakai minyak wangi, "summa kharaja ila al-masjid." Kemudian dia pergi ke masjid, "lam tuqbal laha salatun hatta taghtasila." Solat dia tak diterima sehingga dia mandi. Hilang kan wangian daripada badan dia tadi. Oh, Tuhan tak terima solat dia, rugi. Pahala tak ada.
Ni Nabi sebut pergi masjid, Nabi tak sebut pergi kerja. Kalau pergi masjid tak boleh, pergi kerja lagi tak boleh lah. Oleh sebab itu wajib atas setiap wanita muslimah untuk mentaati Rabbnya dan tidak terjatuh dalam kesalahan tersebut. Menjaga. Yang keempat, menjaga adab-adab masjid, adab-adab masuk masjid. Di antara adab masuk masjid adalah berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dengan kaki kanan dan solat dua rakaat tahiyatul masjid. Semua itu telah dijelaskan pada bab adab masuk masjid dalam kitab ini. Yang kelima, mengagungkan masjid. Janganlah seorang berbicara dengan suara tinggi, bermain-main, duduk dengan tidak sopan atau meremehkan masjid. Hendaknya tidak duduk kecuali dalam keadaan berwudu untuk mengagungkan rumah Allah dan syariat-syariat, syiar-syiarnya. Allah Taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan hati. Ini semua ada adab yang kita dah tahu dah, cumanya ulang-ulang je lah. Tidak berbuat sia-sia di masjid, berbicara yang tidak berfaedah, termasuk perbuatan sia-sia. Maka dari itu selayaknya seorang tidak berbicara dalam masjid melainkan perkara yang baik dari urusan agama dan dunia. Tidak berbuat sia-sia di masjid merupakan salah satu bentuk pengagungan syiar-syiar Allah Ta'ala. Ada pun hadis yang sebut siapa yang cakap benda yang lara dalam masjid, jadi dia seperti apa nama api yang membakar kayu, membakar kayu. Itu hadis tak sahih. Itu hadis tak sahih. Seperti api yang memakan kayu api, itu tak sahih. Tidak menjadikan masjid sebagai tempat lalu lalang. Ha. Kan? Kita nak sana shortcut. Kita daripada jalan ni nak pergi ke jalan sana, kita pun tangkap kasut, jalan, bawa kasut, lintas, shortcut. Ha. Jangan jadikan masjid sebagai tempat lalu lalang lah. Tidak sepatutnya seorang berlalu dalam masjid untuk sesuatu kepentingan tanpa mengerjakan solat dua rakaat. Masuk solat lu. Ha. Tahiyatul masjid, menghormati masjid. Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'ah, daripada tanda-tanda kiamat, ayyamurra rajulu fil masjid, bahawa kan seorang lelaki lalu di masjid, la yusalli fi rak'atain, dia tak sembahyang dua rakaat. Kan syokat nak lintas jalannya. Wa alla yusallim ar-rajulu illa ala man ya'rifu, dan tidak berlaku salam-salam ni melainkan kepada orang yang dikenali saja. Contohnya kalau kita turun ni tanpa kita tak kenal, tak bagi salam pun, walaupun nampak zahir dia muslim kan, tak bagi salam. Kita hanya bagi salam pada orang yang tak kenal ya. Oh, assalamualaikum. Okey, kenal. Cuba orang yang kita tak kenal, kita bagi salam dekat dia. Assalamualaikum. Dia tengok kita lama, cengang. Dia kata, siapa ni ya? Macam mana dia boleh bagi salam dekat aku ya? Tentu pun tak puas hati dia main tanya kita. Cik dah kenal saya ke? Kan? Tak ada kenal, tapi sunnah Nabi bagi salam. Cakap dia. Oh, gitu lah. Rasulullah SAW juga bersabda, min iqtirabis sa'ati, daripada tanda dekatnya kiamat, ayyura al-hilala qabalan, adalah hilal terlihat lebih cepat. Oh, anak bulan ni nampak cepat, hilal anak bulan. Fayuqalu li lailataini, okay, sehingga dikatakan malam pertama sebagai malam kedua. Malam ni baru malam pertama raya kita kata kan. Tapi apa nak bulan besar, nampak besar nak bulan ni. Ha. Tu tanda kiamat, dekat dah kiamat kan. Sekarang berlaku kan kita kan. Bulan. Bulan jadi besar dekat dah. Macam dua malam lepas tengok kan. Oi, dekat je bulan, besar. Wa an tuttakhadh al-masajid turuqan, dan dijadikan masjid-masjid sebagai jalan-jalan, lalu lintas, shortcut. Wa ayyadhhara mautul fujati, bahawa zahirnya mati yang mengejut. Mati tiba-tiba. Duduk elok sembang ah, tak tengok eh. Tak ada dah. Semalam belum minum kopi sekali. Kan? Oh. Mati, kena heart attack kan, mati terkejut ni kena heart attack lah biasanya.
Okay, biasanya jantung lah. Saya dua hari lepas. Dua hari lepas kan? Dekat traffic light tu, satu kereta kancil. Budak-budak lagi lah. Dia macam kereta gitu. Kan? Melelong kereta dia. Berhenti tepi dekat traffic light. Lepas tu, senyap. Hei, saya kata budak ni apa? Kena tadi kereta macam tu kan? Lepas tu berhenti. Lepas tu dah lampu hijau. Dia tak lagi. Saya pun tekan horn. Diam. Dia pun turun. Diam. Saya pun berhenti kat kedai depan tu. Saya tengok kereta dia. Diam. Tak bergerak. Lepas tu sampai dah lampu merah sekali lagi. Lepas tu lampu hijau sekali lagi. Dia tak jalan. Lepas tu saya masuk kedai. Saya keluar balik. Saya tengok. Saya kata budak tu mati ke? Saya kata. Atau pensan. Elok sebab saya cakap tu tengok kereta dia jalan. Oh dia tertidur rupanya. Saya ingat dia mati ke pensan ke. Rupanya dia terlena. Ha? Ha dekat traffic light. Dia melelong gitu kan. Dia mati. Mengantuk sangat kot. Mengantuk sangat sampai sampai tak sedar diri. Bagi horn pun tak jalan. Saya dah berhenti depan saya tengok kereta dia. Dah dua kali traffic, dah dua kali lampu tu pun. Kan? Masa saya ingat dia tahu macam mana dia nak bertengok ke. Ha? Alhamdulillah saya tak pergi tengok. Saya tengok dia jalan dah. Jalan laju pula tu. Mungkin dia terkejut kot. Dia terkejut tersentak kan. Dia pun start bubuh gear. Pergi laju tu. Oh, ni. Ingat mati mengejut. Mudah kan. Ramai orang. Sebab kita tengok ramai orang mati apa? Mengejut. Jadi mati mengejut kita dah buat persiapan apa lah. Orang mati sakit dia dah persiapan. Persiapan istighfar apa kan. Boleh sedekah apa-apa yang ada belen-belen tu. Kan? Jadi dia ada persiapan. Dia mati terkejut persiapan lah. Tentu mati. Jantung berhenti berdenyut. Mati. Tak ada persiapan apa. Mengucap pun tak ada. Tak ada mengucap. Jadi gitu. Ini di antara tanda kiamat. Zahirnya mati mengejut. Berlaku kan sekarang kan? Berlaku kan? Ha, tengok orang umur baru 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tiba-tiba tanpa sebab apa yang diketahui mati. Sampai memanglah sampai masa dia kan, sampai ajal dia. Yang ke-8, mengaitkan hati dengan masjid, sentiasa terpaut dengan masjid. Kaitkan hati dapat terlihat dengan usaha mendatangi masjid sebelum solat, menunggu setelah solat, dan tidak terburu-buru beranjak pergilah. Maksudnya kalau tak ada kerja apa lah, tapi kalau sibuk nanti pergilah. Rasulullah bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada 7 golongan kata Nabi SAW yang Allah Taala akan lindung dia pada hari yang tiada lindungan, iaitu hari mahsyar. Antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya tergantung ataupun terkait dengan masjid. Hatinya sentiasa dekat dengan masjid, teringat masjid. Baik, di antara yang memotivasi hal itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin. Nabi sallam. Rabb tabaraka wa ta'ala mendatangiku pada suatu malam dalam bentuk yang paling indah. Faqala ya Muhammad, maka dia kata, hai Muhammad, hal tadri fi ma yaqtasimu al-mala' wal a'la? Apakah engkau tahu tentang apa yang malaikat di langit perselisihkan? Qultu, aku berkata, la, tak tahu. Aku menjawab, tidak. Fawad'a yadahu baina katifayya, maka dia memetakkan tangannya di atas kedua pundakku, di atas kedua bahuku. Hatta wajadtu bardaha baina sudayya, kan? Sehingga aku merasakan dingin pada dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard, maka aku tahu apa yang ada di segala langit dan apa yang ada di bumi. Faqala ya Muhammad, maka dia berkata, hai Muhammad, hal tadri fi ma yaqtasimu al-malu al-a'la, kamu tahu tak apa yang berlaku perselisihan oleh para malaikat di langit? Faqultu, aku berkata, na'am, ya, fil kafarati wad darajati, iaitu dalam masalah kafarah, penghapusan, pembersihan dan darajat, dan masalah darjat. Wad darajat wal kafaratu al mukthu fil masajidi ba'da salawat. Maksudnya segala kafarah itu, penyucian itu adalah tinggal di masjid, duduk di masjid selepas solat. Solat tadi kan,
Lepas solat dia tunggu solat lah maksud dia. Lepas solat tunggu solat. Wal mashyu ala al aqdam ila al jamaat, dan berjalan dengan kaki lah, berjalan kaki menuju solat berjemaah. Wa isbaghul wudu fil makarih, mana menyempurnakan wuduk pada saat-saat sulit. Waktu-waktu sejuk kan, waktu sejuk ni kita ambil wuduk kan, macam ngilu, sejuk kan. Jadi sempurnakan wuduk. Maksud orang kata wuduk sampai ke siku tadi contohnya. Kemudian qala sadaqta ya Muhammad, Allah kata benar engkau ya Muhammad. Wa man fa'ala dhalika asha bi khairin, siapa yang melakukan demikian maka dia hidup dengan baik. Wa mata bi khairin, mati dengan baik. Wa kana min khati'atihi, dan adalah daripada dosanya dia tu dengan dosa dia, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Abd bin Humaid. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam ada hadis yang sahih. Dia tak boleh takwil apalah, faham terima macam tu saja lah. Kan? Jangan duk fikir-fikir lah. Kemudian tidak mengambil tempat khusus di masjid. Seperti itulah. Banyak lagi. Ada adab. Masjid. Tidak mengambil tempat khusus maknanya kita boleh di mana-mana. Jangan jadikan tempat rutin kita di situ. Sehari kita pun sedar ni tempat kita adalah di betul-betul. Orang kata apa? Depan tiang tu. Tiap-tiap hari tiang tu. Kalau tak ada jemaah, mari pun kita duduk tiang tu. Tunggu imam takbiratul ihram, tak ada siapa mari, barulah kita nak pindah ke apa tempat lain. Ni ada orang buat macam ni. Dan kita tegur, tapi dia tak dengar teguran lah. Tempat khusus. Jadi kita pelbagaikan tempat-tempat sembahyang tadi. Sekejap sembahyang sana, sekejap sembahyang sana, sekejap sembahyang sana kan. Biar banyak tempat sujud kita di atas muka, muka bumi. Sembahyang ni merata-rata tadi kan. Tempat tu. Kalau dalam masjid, dengan setempat saja. Sekejap sana, sekejap sana, sekejap sana. Gitulah dia. Adakah ini dikatakan kalau kita banyak tempat kita sembahyang, para malaikat akan mendoakan kita? Dah, tempat itu akan jadi saksi pada kita lah. Bahawa kita sujud di atas dia. Dia akan jadi saksi. Macam mana jadi saksi? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Itu sah yang pertama, keutamaan. Maksud hadis menyebut tentang yang paling dekat dengan imam. Ya imam, yang paling dekat dengan imam, itu maksudnya di sudut darjat pahala dia lebih daripada orang lain lah. Lagi dekat dengan imam, lagi tinggi pahala dia lah. Ini untuk laki-laki lah, untuk laki-laki betul. Perempuan lagi jauh dengan imam lagi afdal lah. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa, insyaAllah. Kan? Macam kita di sekolah lah kan. Sekolah, kita sekolah kan mesti tempat kita yang tu kan. Orang tak duduk tempat kita. Hari pertama kita ambil tempat kerusi tu, itulah tempat kita sampai hujung tahun. Orang lain tak akan duduk situ dah kan. Melainkan cikgu ubah tempat duduk. والله تعالى أعلم الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.